Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kantor sementara Kelurahan Lego yang berada di Kelurahan Lego, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi. Pada Selasa sore, 19 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kantor sementara Kelurahan Lego mengalami pencurian pada Selasa sore, 19 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diketahui, semenjak banjir melanda di wilayah Kelurahan Lego, Kecamatan Danosipin, kantor Kelurahan Lego terpaksa mengungsi ke posko terpadu yang berada di depan Jembatan Pelangi. Lurah Lego, Rahman, mengatakan bahwa aksi pencurian tersebut diketahui pada Rabu 20 Maret 2024, ketika dirinya dan pegawai kelurahan akan memindahkan barang menuju kantor lurah yang sudah bisa digunakan kembali pasca banjir yang melanda. Namun, pada saat akan memindahkan barang, dikatakannya, laptop yang digunakan di kantor Kelurahan Legok tersebut hilang diambil maling. Jadi, pagi ini pas kami mau pindah ke kantor lurah, baru ketahuan bahwa kami sudah kehilangan laptop kantor yang kemarin kami masih berkantor di posko terpadu di dekat Jembatan Pelangi. Dan hari ini kami baru bisa masuk ke kantor karena air sudah surut. Untuk ke Danau Sipin dan juga ke Pulau Pandan sudah bisa diakses kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, jadi kronologis kehilangan itu diperkirakan sore kemarin sekitar jam 3 sore sampai jam 5 sore. Itulah waktu yang jam-jam kosong kantor waktu itu belum dikunci posko terpadu. Itu kita sudah berapa lama Pak di posko terpadu? Kalau di posko terpadu itu sudah kurang lebih hampir 3 bulan kami berkantor di sana karena airnya 2 bulan sebelumnya ini naik turun. Jadi memang belum signifikan. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah masuk siaga 4. Di pengecekan manual di Ancol, itu sekarang posisi air di 13,53. Sandi, Cek TV, melaporkan.